Ah, mang ya, namun bade umroh deui, yakin mampir di dia di kebun kurma. Di kebun kurma, yakin aya baso Bang Toyib. Nah, pemiliknya eta ponakan dulur misan Beti. Ya asli orang Kerinten. Saya gaduh usaha baso 6-2 bulan di dia. Ya kontraknya per tahun 800 juta. Penghasilannya per hari 12 juta. Saya alhamdulillah ya 6-2 bulan ya tos biasa enggak umurkeun mana. Tuh. Rame tiap hari nak. Ya namana baso Bang Toyib. Ayo mamah nanti tengah oyot nak. Kemun kadi dia mampir di baso Bang Toyib. Per mangkoknya 80 ribu.